Halo, ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Celebrity, unggahan foto Ariel Tatum dengan hairstylistnya, Kiefer Lippens, yang beredar di media sosial membuat warganet menyangka mereka sedang menjalin hubungan. Pasalnya, Ariel Tatum dan Kiefer Lippens terlihat begitu mesra di dalam foto tersebut. Menilik unggahan akun TikTok Foto Pile 12 pada Selasa, terlihat 10 foto Polaroid yang tampaknya sengaja dibuat berserakan di meja. Di dalam foto Polaroid tersebut, terdapat potret-potret Ariel Tatum dengan Kiefer Lippens di sebuah restoran klasik. Beberapa memperlihatkan foto Ariel Tatum bersama sang hairstylist, sementara yang lainnya foto potret mereka masing-masing dan dessert yang mereka pesan. Terdapat keterangan bahwa mereka sedang merayakan ulang tahun Kiefer Lippens. Teh sore bersama Kiefer Lippens. Selamat ulang tahun my love, cintaku, tulis Ariel Tatum dalam bahasa Inggris. Unggahan tersebut langsung dikomentari warganet, terutama mereka yang menjodoh-jodohkan Ariel Tatum dengan Nicholas Saputra. Dia kan hairstylist, semoga aja sahabatan doang, komentar RN, sambil menyisipkan emoji menangis. Sebelum janur kuning melengkung, tetap kalau jodohnya akan menemukan jalannya dan kudoakan Nico Ariel berjodoh, sambung Andri. Namun ada pula warganet yang mengatakan bahwa Kiefer Lippens dan Ariel Tatum hanya bersahabat dan sang hairstylist sudah memiliki kekasih. Ini best friend noni banget dari zaman dulu, Kief ini udah punya pacar kok orang Bali. Semangat dong ah, pungkas yakiniku. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Bye.